Halo semua, kembali lagi di channel Radio Review. Kali ini Radio Review akan coba kasih tutorial singkat tentang cara reset atau cara hapus semua data di HT version 3288S atau di HT Wareway 3288S atau di HT Wareway 3288D. Oke, cara resetnya gampang. Pertama kita cek dulu. Power on. Oke, di sini ada frekuensi yang ada di memori. Misal nomor 1, nomor 3, nomor 7 dan seterusnya. Oke. Caranya matikan HT. Tekan tahan menu, lalu hidupkan HT-nya. Nah, di sini akan ada tulisan reset. Tekan enter. VFO full. Kita pilih full. Cara memilih fullnya dengan cara memutar rotary. Oke, tekan enter kembali. Tunggu. Power on. Oke. Kita ke memori tidak bisa karena frekuensinya sudah terhapus semua. Oke, ini frekuensi bawaannya dan menunya masih menu bawaan. Oke. Sekian Radio Review memberikan sedikit tutorial cara reset. Kurang lebihnya Radio Review mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe juga channel Radio Review agar semakin rajin bikin videonya tentang handy talky. Oke, sekian, salam Radio Review, bye.